Inilah makanan sederhana tapi mantap. Dan ini yang punyanya Bu Apai. Ini Bu Ani nih, Bu Ani yang cantik jelita. Gendut-gendut. Ya. Ini makanannya sederhana betul. Ini bala-bala, tahu, terus perkedel ya. Terus telur. Ini soun ini. Ini paria. Ini asli ini bagus nih. Nah, ini telur dadar, ayam, tempe, buncis, heboh, daun singkong. Nah, ini. Di mana ya sekarang? Nah, ini. Nasi bungkusnya cukup satu kali makan. Dan mengenyangkan. Ini makanan yang bervitamin semua dan semoga ini tidak kolesterol ya. Ya ini kolesterol nih, ini ati ampla nih. Tapi yang lainnya enggak. Ini sangat bagus. Apa ini nitipin dan? Nah, ini banyak yang mau beli di Bu Apai. Bu Apai ini orang Kawali. Dan kalau Bu Ani ini yang cantik ini dari Winduraja ini. Saya kenal sama kakaknya, Pak RT. Nah, ini Bu Apai udah berapa lama jualan di Kawali ini? Apa yang hebat terdi? Iya. Erek diliput ini ada nasi tempe. Di Kawali TV Bu, di kawalitv.com. Oh. Iya. Dan spesialnya di Bu Apai ini biasanya ada karedok atau sejenis pecel. Karedok lenca, karedok kacang pencok namanya ya. Kacang panjang, kacang pondok, kacang panjang dipondokin. Kacang sakti. Tadi berapa lama udah jualan? Udah semenjak keluar sekolah. Luar sekolah puluhan tahun. Puluhan tahun. Bukan nggak punya apa-apa, tapi apa-apa nggak punya. Belum, bukan nggak pula yang nggak mau beli. Ini bapak ini. Nah, ini Ibu Yulistiawati ini. Ini produsernya kawalitv.com juga biasa makan di sini ya. Iya. Gimana Bu perasaannya makan di Bu apa ini? Bahagia. Mantap. Gitu ya. Tempat paling bahagia bagiku. Oh. Ya, ini suasana pasarnya. Nah, ini suasana pasar Kawali di deretan Ibu Apai. Oke. Okay.